يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم أستاذ Ya, Waalaikumsalam. Silakan, Cepi. Ya, ada pertanyaan dari Rizky dari Banjaran. Uh, hmm. semoga Allah menjaga Ustadz, kata beliau. Uh, Ustadz berkaitan dengan sedih, apa hikmah Allah bersumpah dengan nafsu surat Al-Qiyamah ayat 2 Ustadz? Iya, yeah. Apa hikmah Allah bersumpah dengan nafsul lawam dalam surah Al-Qiyamah? La uqsimu bi qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat dan juga bersumpah dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah adalah jiwa yang banyak mencela diri sendiri. Jiwa itu kan Terbagi kepada tiga jenis. Pertama yang terburuk adalah nafsul nafsul ammaro bisu nafsul ammarah. jiwa yang selalu cenderung kepada keburukan kepada dosa gitu ya. Diajak ibadah tuh berat. Kedua yang sedang itu nafsul lawamah, lawamah artinya banyak mencela. Nafsul lawamah adalah jiwa yang suka ibadah. Tapi juga suka terjerumus ke dalam maksiat dosa. Dan ketika dia terjerumus ke dalam dosa, maksiat dia sedih. Dia menyesal, dia tobat dan mencelak dirinya sendiri. Oh, kamu tuh, saya tuh kok gini-gini amat ya. Ah, tobat dia, ibadah lagi. Tapi beberapa hari berikutnya terjerumus lagi ke dalam dosa, menyesal lagi lalu mencelak diri sendiri. Jadi karena seringnya mencela diri sendiri setelah melakukan kesalahan disebutlah dengan sebutan nafsul lawwamah. Yang ketiga yang terbaik nafsul nafsu, -nafsu taibah atau nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyata maradiyah. Jiwa yang tenang yaitu jiwa yang selalu cenderung kepada kebaikan dan anti kepada keburukan yang semoga Allah memasukkan jiwa-jiwa kita ke dalam jiwa yang mutmainnah ini. Kira-kira kaum muslimin ini umumnya jiwanya yang mana? Kebanyakan yang lawamah ya. Mungkin termasuk kita. Kita jiwa kita mungkin masuk kategori kedua. Jiwa lawamah, kita suka ibadah. Suka sholat terpelihara, ngaji juga rajin, gibah rajin, bohong rajin, mencela rajin, serba rajin, setelah itu tahu dosa, aduh menyesal, lalu mencela diri sendiri, saya kok sudah ngaji tapi ini mulut, kadang-kadang dicubit sendiri mulutnya, dicabok sendiri, ini mulut, hmm, gitu ya, ya Allah, astagfirullah, kok gini-gini amat, nah, dia tobat, besoknya begitu lagi. Jadi lebih banyak yang nafsul ammarah. Inilah salah satu hikmahnya kenapa itu yang disebut di dalam sumpah. Agar manusia memperhatikan la uksimu biyaumil qiyamah. Agar manusia memperhatikan hari kiamat, saking pentingnya kiamat, ya, agar kita termotivasi untuk tobat, untuk menjaga diri dari dosa dan maksiat karena ingat kepada kiamat. Wala bin nafsil lawamah. Agar manusia juga memperhatikan jiwanya yang seringkali mencela diri sendiri karena maksiat karena dosa jangan sampai itu terulang lagi ingat tuh kepada kiamat yang disebut di, 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 di ayat awal tadi di ayat yang sebelumnya ya Allah Pak pausat terkadang saat mengingat masa lalu kita menjadi sedih bahkan sampai meneteskan air mata tapi saat kita mengingat dosa maksiat kita biasa-biasa saja tanpa meneteskan air mata bagaimana cara mengingat dosa um, bisa agar bisa sedih iya Itulah yang terjadi kalau kita ingat kesedihan masa lalu kita nangis. Tapi kalau lihat dosa-dosa malah ketawa. Duh, dulu saya lucu ya. Dosanya disebut lucu. Tidak menangis ya, malah berani kita menceritakan kepada orang lain tentang dosa masa lalu. Kenapa itu terjadi? Karena hatinya yang keras. Dan hati yang keras disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan, karena rutinitas kita. Makanya yang pertama, agar kita bisa melunakkan hati, ya, ubah rutinitas kita selama ini. Kerasnya hati karena kegiatan kita selama ini tuh, ubah coba, ya, ganti beberapa rutinitas yang buruk menjadi yang baik. Yang tadinya baik agak baik, ganti dengan yang lebih baik lagi. Kalau selama ini satu hari cuma ditargetkan baca satu halaman e, mushaf Al-Quran, coba tambah besoknya menjadi dua atau tiga halaman. Nah seperti itu, itu yang pertama rubah rutinitas kita. Kalau selama ini setiap liburan kita jalan-jalan sekeluarga ke mall, ke hotel, ke tempat-tempat wisata, coba ubah ke masjid, ke pengajian, ke daurah. Biasanya setiap ada liburan ada pengajian gitu ya. Nah, itu pertama. Kedua, banyak-banyaklah mengingat-ingat kematian. Ketiga, banyak-banyaklah ziarah kubur. Keempat, banyak-banyak dan sering-seringlah melayat orang yang sakit, syukur-syukur menghadiri orang yang sedang sakarat, sakaratul maut. Ya, semuanya itu insya Allah bisa melunakan hati yang selama ini keras. Bagaimana menyikapi perayaan-perayaan yang selama ini bermunculan apapun jenis perayaannya? Ya, nggak perlu kita terlibat, tetap ngaji, tetap rutinitas harian yang baik kita lakukan ya, itu saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, pertanyaan dari Bapak Tarijo di Bandung Timur, maaf di luar pembahasan, waktu sholat isya, eh, tadi malam dilakukan di atas panggung acara Agustusan Ustaz. Di atas? Apa sah dari segi syariat panggung. gitu Ustaz? Seperti itu. Iya. Salat selama rukunnya syarat sahnya salat terpenuhi dan tempatnya di, bukan di tempat yang terlarang tetap sah. Adapun di tempat yang terlarang ya pertama tentu saja di WC. Yang kedua di kuburan, itu yang terlarang untuk melakukan sholat. Yang ketiga di jarian. Jarian itu tempat pembuangan ya orang-orang barang-barang kotor, sampah, kotoran dan seterusnya ya. Ah, termasuk ya termasuk sholat yang terlarang adalah sholat di kandang unta. Kalau di kandang kambing boleh, sapi boleh, unta tidak, tidak boleh. Berdasarkan nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang terlarang. Adapun di panggung atau di ada juga yang terlarang adalah melakukan sholat di tempat yang biasa orang-orang berzinah dan mabuk di tempat itu saya kita umpamanya uh, lewat pas adzan maghrib, duh nggak ada masjid, ada diskotik ikut dulu di sana, jangan, ya pas adzan, wah nggak ada masjid tuh kedengaran dari jauh pas ada tempat pres prostitusi di sana nebeng dulu, ada musolanya di sini, nggak <guluh> boleh yang seperti itu, kecuali kalau tempat tersebut sudah diubah fungsi menjadi pesantren, mesti menjadi masjid, menjadi uh, Islamic center, tidak ada lagi kegiatan prostitusi di sana ya boleh. Ada enggak tadinya prosti, tempat prostitusi tapi menjadi pesantren? Ada, di Jakarta ada, di Bandung ada, enggak perlu sebut namanya, nanti promosi. Jadi itu yang terlarang. Adapun di panggung seperti itu selama ya selama waktu sholatnya itu tidak ada aktivitas yang mengganggu, tidak sedang main band di sana gombrang gambreng sini Allahu Akbar ya jangan nggak akan mungkin bisa khusyuk ya yang nyanyinya pasti khusyuk tapi sholatnya tidak bisa khusyuk.